Oke, untuk reflektor kita bikin coba reflektor. Ini bagian yang kemarin sempat menguras pikiran seperti apa sih harus bikinnya, beberapa bahan memang saya gagal. Terakhir trik yang saya pakai ada seperti ini. Saya gambar dulu ini reflektor ini di kertas, kertas yang tebal, kertas besar ataupun mau di kayu atau triplek bisa. Dengan cara melihat tabel di sini. X, Z, R, mana yang disebut R? R ini nih reflektor 1, reflektor 2, reflektor 3 dan seterusnya, R1, R2, R3 dan seterusnya sampai R19. Untuk X, X ini garis mendatar. Garis mendatar yaitu ada di boom. Ini boom X. Dan Z itu yang vertikal. Bisa yang ke atas, bisa yang ke bawah, itu dilambangkan dengan Z di sini. Kalaupun ini misalkan kita lihat R6 di sini, di mana letak titik R6 biar tepat nanti di skalanya. R6 itu di 6,9 cm di per horizontal. Horizontalnya 6,9 nih. Horizontalnya berarti dari sini, dari ujung sini ke sini itu 6,9 cm. Kasih titik dulu di sini 6,9, lalu tarik garis lurus tegak lurus ke 6,9, tarik lurus ke atas sebanyak 19,8 cm. Berarti di sini 19,8 vertikal gabung sama 6,9 horizontal. Pasti akan menemukan titik itu di sini. Titik itu di sini. Kalau enggak kita garis tarik lurus dulu, awal dibuat di sini nih, awal kita garis tarik lurus, nanti kita ukur dari sini, dari ujung sini ke sini itu 6,9 cm dari sini ke sini 19,8, maka akan terbentuk titik di mana letak titik ini berada gitu, dengan mengikuti tabel di sini. Begitupun R1, R2, R3 dan yang lainnya sampai R11 seperti itu cara pembacaan tabelnya di sini. Kalau yang ke bawah ada min kan ini. Contoh R11 0,7 berarti 7 mili. Dari ujung sini ke sini hitung 7 mili. Dari sini ke sini 3,7 cm. Kenapa min? Karena ini di bawah 0 ya. Ini 0-nya di sini. Jadi hitung aja kalau tanpa kita memperhatikan bawah 0 bahwa di jarak dari sini 3,7 cm. Begitu kawan. Jadi ini kita gambar dulu di kertas yang tebal, dibikin titik-titik ini dengan cara melihat tabel di sini. Jadi kawan-kawan jangan dipusingkan dengan gimana sih cara bikin lengkungan ini biar tepat, lengkungan ini biar tepat. Sebetulnya kawan kita nggak usah mikirin lengkungan ini. Ketika kita masukin nilai ini, nilai dari tabel X, X kali Z, X berbanding Z, X sama Z, akan ditemukan titik-titik-titiknya ini. Contoh lagi R10, kenapa harus titiknya di sini? Karena R10 kita harus tahu jarak dari sini ke sini. R10 jarak X-nya bisa dari sini, bisa dari sini ngitungnya. Jaraknya R10 itu nah ini 17,8. Berarti dari ujung sini ke sini 17,8, sini ke sini 17,8. Nah, dari titik ini ke atas kita lihat Z10. Z 3,248 dari sini ke sini 3,428. Oke, segitu kawan, simple banget. Jarak antara ujung driven sama ujungnya lagi sekitar 10,9 ditambah 10,9 berarti 21,8. Ini 21,8, jadi 10,9 itu dari tengah nih, dari tengah ke sini 10,9 ke sini, jarak ini 6,9 dari ujung sini ke ujung sini nih 6,9. Oke, kita urut dulu dari mulai nilai ini. Ini ambil tengahnya, berarti jaraknya 1,3. Udah tertera sebetulnya 1,3, 2,5 cm ini ya dalam hitungan cm.
Sebetulnya cukup mudah kawan, cukup mudah. Tinggal lihat nilai-nilai ini aja, bisa dibikin cetakan dulu atau langsung juga nggak ada masalah. Kalau saya dibikin di cetakannya, cetakan semi cetakan ya, dibikin di gambar dulu, real gambarnya, lengkungannya real, real dengan ukuran real, nanti dijiplak dengan bahan yang ada ke gambar yang udah kita bikin di kertas yang besar. Seperti itu kawan-kawan, simple sebetulnya bikin die-full ini. Nah, ini ketebalannya 0,9 sampai 1 mm, lebarnya 17 mm atau 1,7 pakai kamen strip. Jangan tanya kawan-kawan gimana nih kalau dipelebar, gimana nih kalau tebelnya lebih dari ini, ya silahkan dicoba aja. Karena ini menurut perhitungannya seperti ini. Ya kalau misalkan memang mau dikurangin, dilebihin, dicoba aja. Karena kita main di frekuensi ya, yang memang tidak terlihat oleh mata. Siapa tuh bisa lebih baik atau lebih jelek ya. Itulah resiko riset percobaan. Itu kawan-kawan. Ada juga teman-teman yang nanya, gimana kalau ini drivernya pakai yang aftermarket aja, yang dijual di pasaran biar gak susah bikin. Ya bisa-bisa aja, cuman kan justru ini senjatanya kawan-kawan, senjata antena ini adalah double driven ini gitu. Jadi ya mau gak mau ya biar maksimal dibikin aja. Nah ini kawan-kawan, saya bikin dulu di kertas dengan ukuran yang tadi tercantum di tabel. Kemudian ditinggal dicetak lah, dilengkung-lengkung pakai tangan aja udah bisa kok. Karena aluminium gampang lah, tidak sekeras besi. Dengan bikin cetakan mol dulu gampang lah bikinnya. Panjangnya 21,9 dari ujung ke ujung. Ini 6,9 jarak kedua sisi dipolnya. Pembuatan bisa gampang kawan. Untuk kaki balonnya 2,6 dari ujung drypen ya, bukan dari ujung baut-bautnya, tetap berada di 1 mil atau 2 mili dari ujung. Kita bikin dua, nanti tinggal di double. Soalnya kalau langsung bikin angka 8 memang rada susah. Kita bikin dua, tinggal nanti di sekrup di antara isolator buat pegangan konektor koaksial sama dudukan balun. Karena ini hambatannya 300 ohm, jadi untuk ke balun harus ke koaksial harus pakai balun. Karena kabel yang kita pakai adalah 75 ohm. Kita pakai balun 41. Nah, ini seperti ini. Ini saya udah pakai balun, balun bikinan sendiri ya. Cari dari Kak Perit, banyaklah kawat perit, besi perit ini dari bekas SMPS banyak, power supply sekarang banyak, tinggal cabut aja dibikin. Saya juga nggak punya perhitungan tentang balun ini, cuman saya niru aja dari banyak kok searching di Google. Searching saya pernah coba yang lilitan 3, 4, 5, 6, 7 sama aja hasilnya. Nggak ada bedanya, yang penting memang mungkin dari sisi primer sekundernya ya, itulah yang menjadikan perbedaan perbandingan dari 4 ke 1 nya. Kalau jumlah lilitan kayaknya saya juga kurang begitu paham masalah balun. Sini saya pakai lem biar tidak korosi kalau kena hujan, karena ini harusnya pakai kotak ya kawan-kawan. Cuman sementara saya pakai plastik dari PVC dulu buat dudukan ini, dudukan dipolnya sementahun kawan.
kalau sempat nanti diganti. Tapi biasanya kalau udah bagus malas buat gantinya kawan. Untuk panjang boom ini sekitar 2,25 cm kawan-kawan. Panjang boomnya ya panjang direktornya sama semua nih. Enggak sulit, jadi kalau bikin enggak usah ngukur lagi. Cuman satu ukuran 6,7 inch. 6,7 inch. Sama semua sebanyak 23 elemen. Nah, ini diapen double dipole di sini. Jadi jarak dari reflektor ke ujung kiri nih. Poin pengukuran sisi plat sebelah kiri, berarti sebelah kiri di sini nilainya nih 13 cm 8 double fold dipole. Dari ujung reflektor ke sini ada 8 cm. Dari ya jarak X1, ini X1 18,7, berarti jarak dari reflektor ke elemen direktor nomor 1 ada 18,7. Ke direktor 2 21,3. Nah, ini si perancangnya menyarankan gunakan komulatif supaya tidak terjadi perubahan panjang boom. Memang kalau misalkan kita ngitungnya, kita hitung jarak dari driven 1 ke driven 2 ada nih di sini. Dari driven 1 ke driven 2 8,9. Urut juga bisa dari 2 ke 3 ini nih. Sorry. Dari 1 ke 2 adalah 2,7, dari 2 ke 3 adalah 3,2. Bisa terus seperti itu, cuma nanti ketika kawan-kawan nanti ukur panjangnya, betul yang dikatakan desainernya memang kadang-kadang jadi lebih gitu kan. Lebih presisi, lebih akuratnya memang kita bikin kumulatif. Jadi kita ukur tetap dari 0 ini. 0 ke 1, 0 ke 2, 0 ke 3, 0 ke 4, 0 ke 5 dan seterusnya. Itu nanti tinggal pengecekannya, pengecekan di cross check betul enggak dari X1 dari driver direktor 1 ke driver direktor 2 adalah 2,7, dari 2 ke 3 adalah 3,2. Ini nilai ini buat cross check aja kawan-kawan. Nanti takut salah penghitungan. Jadi kita patokan yang ini aja nih. Dibikin kumulatif dari 0 ke 1, 0 ke 2, 0 ke 3, 0 ke 4, 0 ke 5 dan seterusnya. Seperti itu. Nanti bisa akurat panjang boomnya sesuai yang diperhitungkan, sesuai dalam hitungan. Jadi dari total dari ujung di reflektor ke elemen 23 ini 22,24. Kalau misalkan tidak pakai kumulatif, jarak 1 ke 2 masukkan, jarak 2 ke 3 masukkan, nanti saya yakin ketika mengukur dari sini ke ujung 23 enggak bakalan 22,4. Akan lebih biasanya seperti itu kawan-kawan. Jadi silakan bikin sepresisi mungkin, karena ketika ini ada pergeseran di direktor ini akan ya intinya tidak maksimal lah kawan-kawan, seperti itu. Oke kawan-kawan, mungkin itu detail pembuatan yang bisa saya share ke teman-teman. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan dimengerti. Kalaupun teman-teman ada usulan atau misalkan ada modifikasi yang membuat desain ini lebih bagus, silahkan di share di komentar, nanti kita bicarakan bareng-bareng, kita coba biar hasilnya bisa maksimal buat kemajuan kita bersama. Terima kasih Pak Suwandono udah memperbolehkan saya share ke teman-teman untuk detail ini antena. Mudah-mudahan jadi berkah buat beliau, juga jadi penyemangat buat teman-teman dalam rangka ngoprek terus perangkat elektronik. Demikian kawan-kawan, selamat siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.